Hai hai para petani sawit, semoga sehat selalu. Berikut harga sawit di beberapa daerah sentra perkebunan, cek infonya. 1. Riau, harga TBS sawit Riau periode tanggal 28 September tanggal 4 Oktober tahun 2022 naik Rp57,09 per kilogram, cek harganya. Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau nomor 38 periode tanggal 28 September tanggal 4 Oktober tahun 2022 telah menyepakati harga sawit Riau umur 10 hingga 20 tahun naik Rp57,09 per kilogram menjadi Rp2.475,15 per kilogram. 2. Jambi. Dinas Perkebunan Disbun Provinsi Jambi kembali merilis daftar harga tandan buah segar TBS untuk periode 7 hari ke depan. Berdasarkan keterangan Kepala Disbun Provinsi Jambi, Agus Rizal, periode kali ini harga TBS sawit pekebun bermitra mengalami kenaikan. Untuk periode tanggal 30 September hingga tanggal 6 Oktober tahun 2022 harga rata-rata TBS naik sebesar Rp7,89 per kilogram. Harga TBS umur 10 hingga 20 tahun ditetapkan sebesar Rp2.420,42 per kilogram, sebutnya. 3. Sumbar. Harga sawit Sumbar pekan ini Rp2.570,56, naik Rp18 per kilogram. Berdasarkan hasil penetapan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Sumbar, harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di daerah itu minggu ini dibanderol Rp2.570,56 per kilogram, dibanding harga minggu lalu Rp2.554,74 per kilogram. 4. Sumut. Harga tandan buah segar TBS kelapa sawit yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Sumut periode tanggal 28 September hingga tanggal 4 Oktober tahun 2022 mengalami penurunan pada setiap kelompok umur tanam. Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh tim penetapan harga, untuk harga TBS sawit kelompok umur 10-20 tahun sebesar Rp2.447,44 per kilogram atau turun Rp63,86 per kilogram. 5. Harga TBS sawit swadaya di sejumlah sentra sawit di Sumatera. Dari Provinsi Riau dikabarkan penurunan yang tajam juga melanda harga pembelian TBS sawit petani. Misal di Kabupaten Rokan Hilir, Rohil, di tingkat toke ram rata-rata harga berkisar Rp2.000, Rp2.040, Rp2.080, hingga Rp2.100 per kilogram. Di Kabupaten Siak, harga TBS sawit ada yang anjlok hingga Rp130 per kilogram dan menjadi Rp2.050 per kilogram. Di Pelawan, harga TBS sawit petani menurun hingga Rp150 menjadi Rp2.095 hingga Rp2.195 per kilogram. Sementara dari Provinsi Jambi penurunan harga berkisar Rp100 hingga Rp130 menjadi sekitar Rp2.000 hingga Rp2.130. Di Kabupaten Sarolangun, misalnya, harga TBS ada yang jatuh hingga Rp130 per kilogram menjadi Rp2.130 per kilogram. Di Provinsi Sumatera Selatan harga TBS rata-rata turun Rp60 hingga Rp100 per kilogram dan umumnya menjadi Rp1.800 hingga Rp1.950 per kilogram, harga itu umumnya di tingkat pembelian pihak ketiga atau penyuplai yang telah memiliki surat pemesanan buah atau delivery order SPBDO. Penurunan ini terpantau terjadi di Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, Muba, Musirawas, Musirawas Utara, Muratara, hingga ke Banyuasin dan Kabupaten sekitarnya.